mana tu? Kau kena kira. Lah, bangun tidur. Intro lah, tipu dorang. Intro lagi lah, tak usah. Ada berapa? Abahlah perjalanan kita lah. Dia macam bukit tau. Naik. Gelap lah. Ni first time lah bawa kereta sampai atas ni. Sebelum ni datang sini dah. Kita park kereta kat bawah sekali. Lepas tu jalan kaki yang naik sampai atas tu jauh. Pakai max. Kenapa? Kita tak boleh ulang. Pening guys. Lepas tu telinga tu macam berdesing tau tadi. Ya, yeah, tak rasa apa-apa. I like this. Pergi mana-mana wajib bawa fresh care, okay? Jangan promote please. Jangan promote. Tak apalah. Okay, makan gula-gula. Orang ini dah berhain lah. Okay guys, tu rumah api-api nampak tak? Ada siapa? Rumah api-api Bukit Jugra. Lawa kan pemandangan? Jalan. Masa jalannya macam nak jatuh tu. Menjunam ke bawah. Dati. Aduh. Hmm.
nampak ke Syah? Eja ada terapa. Nampak ke Syah? Nampak tu. Masa macam dekat je yang rumah yang tu. Muka ngantuk ke tu? Tengok guys, ada orang pakai kasut sekolah. Adakah ini kali pertama awak datang ke sini? Why so formal? Adakah apa perasaan anda bila naik ke bukit yang tinggi seperti ini? Kita senang. Sodok. Rasa macam apa? Rasa macam terjebak bintang dah. Rasa nak jerit. Oh. So kat situ kalau korang nampak ada macam apa kapal. Kapal. Ada lagi kat belakang sana tu. So kat sini lah selalu diorang buat para sailing. Apa? Para lighting. Para lighting. Dari sini lepas tu dia akan turun sampai bawah situ. Cuma yang makin terawak ya tengok lagi. So kat sini lah sungai yang macam nampak rata je. Padahal kadang-kadang aku ada kapal. Kenapa laut dia besar? Ya ke? Kalau tak kita tadi ya, kita hari tu acik naik atas dari bawah tu, bawah sekali tu. Ni atas jalan kaki, raya-raya sampai ke atas ni. Penat gila. Mula acik nak naik, nak jalan kaki tapi hati kan ya penat pula. Weh, nak turun scary tu. Tak turun kan dia. Yo, takut ya. Rambut terbang-terbang ke. Jadi kita jalan sana. Abisah. Jalan kat sana. Cerita kat sini lah. Jangan dia seorang. Sejarah ke? Okay? Okay, tolong ceritakan sebut sedikit. Sejarah tapi ada. Yang Liza tahu je. Dia macam menari ni untuk kalau untuk orang kapal yang berlayar. Kan? Mana-mana soal dia berlampu kan? Yang kau pandai. Salah tu. Eh, betul lah kan? Contoh kalau dia berlayar. Kalau korang tahu apa function rumah api. Tapi apa kau, macam, apa korang rasa agak-agak rumah? Sebab ayah pun dah cakap dia kan ada lampu malam-malam. So kalau kapal tu hari ni pun jadi dia sampai destination. Dah rumah api ni dia macam ibarat sebab kan contoh kan kalau kapal tu tak tahu kita dah sampai kat mana, kita nampak menari di mana. Oh, kita dah sampai berdekatan dengan Jumra. Nah, dia macam petunjuk juga lah. Bukanlah petunjuk, dia macam pusat tau. Ha, itulah betul lah. Ada rumah api-api tu dia macam alah, sebab dia tak ingat sangat lah dia punya lah, function. Lah, dompet lah. Terbang tu siapa tu? So kita parking kat belah sana. Naik skuter Rizal ni. Naik atas. Tata ni lah berat.
Aje pusing-pusing. Ya duduk aje kan tak best kan. Tak tak nenek ni. Panaskan badan. Cepat leader leader leader. Panaskan badan. Sini. Cepatlah Bisa. Sini lagi lah aku kenapa. Satu, dua. Macam berat eh. Rasa berat tak? Nak naik? Serentak lah. Tu tak naik bawah tu mesti penat. Cepat naik. Kita hiking ni. Eh, macam tiba. Hiking sekerat namanya. Okay, kita punya kereta kat situ. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Kat situ, kat situ, kat situ. My sweetie, my sweetie. Rumah api-api tu. Dia tengah bergerak guys. Nampak tak? Hantu. Budak tu tengah pusing-pusing. Ngeng. Ngeng. Yang penat tapi. Semput dah. Ya, Fiza. Anda bila berada di Bukit Jugrah? I feel free. You feel tenang? Guys, kita pakai baju HR. Dia bila pakai baju biru, bila kita dekat ni, dia macam view dia macam cantik. Biru langit dengan baju dia macam tegak. Ni kenapa buka kasut ni? Panas. Panas ke ya? Panas. Pakai dua baju. Ya Allah. Pakai kasut sekolah guys. Pakai baju, pakai hoodie. Ini lengan pendek ke panjang dalam? Baru baik kasut. Mari kita tinggalkan dia. Mari tinggalkan dia. Merenung keluar jendela. Ada jendela kat sini. Merenung keluar apa? Oh, diorang naik van lah. Ziza. Ya, Fiz ambilkan gambar aku pula kat sini. Kau daripada bawah sana. Takut. Jangan takut lah. Kita nak ambil gambar kat situ kan. Tapi takut. Apa dah pakai selipar? Eh, hati-hati. Kata nak jerit. Dekat atas ni kalau jerit macam tak tahu sampai orang yang dengar ke tak. Hari tu pernah kat sini ada orang kawat kat bawah dengar sampai atas.
agak scary juga ah. Bismillah, let's go. Kena hati-hati. Tadi nak naik tu macam oi. Masa tengah-tengah ni ada jalan ni tau yang bunga-bunga kecil-kecil ni.